Kuliah hari ini, saya akan sambung chapter 2, Atomic Structure. Okay, so kita akan sambung subtopik 2.3 iaitu Electronic Configuration. Okay, so untuk learning outcome pada hari ini, okay, apa yang kamu kena tahu adalah, okay, first, explain Aufbau Principle, Hund's Rule dan Pauli Exclusion Principle. Okay, yang kedua, kita nak predict the electronic configuration of atoms and monoatomic ion using SPDF notation and orbital diagram. Okay, yang ketiga, kita nak justify the anomalous electronic configuration of chromium and copper. Okay, so hari ni ada tiga objektif lah untuk kuliah hari ini. Okay, so kita nak tengok electronic configuration. So, saya tahu kamu dah pernah belajar dekat sekolah electronic configuration. Okay, so electronic configuration is a one major consequence of additional electrostatic interaction. It's the splitting of energy level N, okay, yang kamu dah belajar minggu lepas, N, into sub-level SPDF of differing energy, okay. The energy of an orbital in a many electron atom depends mostly on its N value, okay, size, and somewhat on its L value, dia punya shape. Okay, kamu dah tahu, dah belajar dah N dengan L minggu lepas. Okay, so energy of an electron depends on its N and L, principal quantum number and azimuthal quantum number, kan. So the effect of nucleus electron attraction and electron-electron repulsion, iaitu electrostatic effect, cause energy level split into sub-level. Okay, sub-level ni yang kita nak belajar hari ini. Okay, for a given N value, okay, the lower L, the lower energy sublevel. Okay, so order untuk sublevel energy, kita ada S, P, D, F. So paling rendah adalah S, kemudian P, D dan ada F. Paling tinggi F lah, tapi untuk matrix ni kita belajar S, P, D sahaja. Okay, ini adalah energy of orbital in many electron atom. Okay. Okay, energy depends on L, on N and L. Okay, so untuk yang bawah sekali, N equals to 1, L equals to 0 adalah 1S. Okay, naik atas lagi. Okay, tinggi sikit. Okay, N sama dengan 2, L sama dengan 0 untuk 2S. Okay. Okay, atas sikit, okay, kita ada 2P, N sama dengan, sekejap, alamak. Okay, 2P, N sama dengan 2, L sama dengan 1. Okay, naik atas lagi untuk 3S, N sama dengan 3, L sama dengan 0. Lagi atas, energy level, okay, N sama dengan 3, L sama dengan 1. So, dan seterusnya lah. Okay. Okay, so, okay, electron configuration. Okay, show how the electron are distributed among the various atomic orbital. Okay, so ada dua, two common way yang kita boleh tulis electronic configuration. So, first adalah orbital diagram. Yang kedua adalah SPDF notation. Okay, so kita nak tulis electronic configuration. Okay, first adalah orbital diagram. Okay, example kat sini saya bagi oksigen. Okay, oksigen kita ada 8 proton number, maksudnya 8 elektron yang kita nak isi. Okay, so untuk orbital diagram, kita boleh lukis sama ada kita nak guna box, platform ataupun concentric circle ni. Okay, so selalunya student akan guna platform lah. Okay, lagi cepat untuk dah buat orbital diagram. Okay, masuk box ni, platform concentric circle ni. Okay, so untuk orbital 1s ada 2 elektron. Okay, 2s ada 2 elektron. Okay, untuk 2p 4 elektron yang kita isi. 1, 2, 3, 4. So total elektron adalah 8. Sama juga nak guna platform pun sama. Elektron dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okey, so ini kita panggil orbital diagram. Okey, so cara yang kedua untuk tulis electronic configuration adalah SPDF notation. SPDF notation ataupun orbital diagram. Okey, untuk SPDF notation, okey, kita akan tulis 1s 2 2s2 2p4. Okey, apa maksud dekat sini? 1 tu okey, 1 2 2 ni adalah n lah. Principal quantum number. Okey, energy level dia. Okey. S tu dengan p adalah l, azimuthal quantum number. Okey, dan 2 2 4 ni adalah elektron yang diisi dekat orbital s. 1s 2 elektron, 2s 2 elektron, 2p ada 4 elektron. Okey, so total elektron adalah 8. Okey, so ini adalah cara yang kita boleh tulis untuk electronic configuration lah, sama ada orbital diagram ataupun SPDF notation. Okey. Okey, untuk kita isi elektron. Okey, untuk electronic configuration, so kita ada rule lah yang kita kena ikut. Okey, rule for assigning electron to orbital. Okey, first kita ada Pauli exclusion principle. Okey, kena tahu dia cakap apa principle dia. Aufbau principle dan Hund's rule. Okey. Kita tengok Pauli exclusion principle dulu. Okey, Pauli exclusion principle said that no two electron in the same atom have the same 4 quantum number. Okey, untuk previous lecture kuliah yang lepas, kamu dah belajar dah kan quantum number, iaitu N, L, M, S. Okey, so maksudnya tidak ada elektron yang akan sama dia punya set 4 quantum number ni. Maksudnya IC number set elektron tu tak boleh sama lah. Okey, so each electron must have different set of quantum number. Each orbital can hold 2 electron with opposite spin. Okey, contoh kita nak isikan elektron untuk helium 1s2. Okey, 2 elektron yang kita nak isi. Okey, ha, yang mana betul? 1 ke 2 ke 3 cara yang betul untuk isi elektron? Ha, sebab kita ada cakap Pauli exclusion principle ni cakap tak boleh sama set 4 quantum number. So kalau kamu tengok yang first, okey, untuk kotak yang first ni, ini first electron ya. Okey, untuk first electron ni, okey, n dia 1, l kosong, m kosong, s adalah positive half. Okey, arrow ke atas. Ini untuk elektron yang pertama. Okey, untuk elektron yang kedua, second electron, n 1, l kosong, m kosong, s positive half. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, untuk dua elektron ni, set quantum number dia sama. Ha, so tak bolehlah isi elektron macam ni sebab kita dapat set quantum number yang sama. Okey. Yang kedua pula, kotak yang kedua ni, okey, kita tengok. Ha, set quantum number dia untuk elektron yang pertama ni n1 l kosong m kosong s sama dengan negative half. Okey, untuk arrow ke bawah kita represent untuk negative lah. Okey, lagi satu elektron sama juga, n sama dengan 1, l sama dengan 0, m sama dengan 0, s pin dia negative half. Okey, sama. Ha, so set quantum number sama, so tak boleh lah arrow ke bawah, arrow ke bawah sebab set dia sama. Okey, so yang bolehnya, yang betulnya adalah yang ketiga ni lah. Kita mesti isi elektron arrow ke atas, arrow ke bawah. Ha, sebab kita bezakan satu spin positif negatif, satu spin positif. Okey, so baru betul. Okey, so Pauli exclusion principle. So each orbital can hold 2 electron with opposite spin. Okey, spin dia mesti atas bawah lah untuk bezakan positive half dengan negative half. Okey, itu Pauli exclusion principle. Okey, so yang first tu wrong way. Okey, yang kedua pun wrong way, salah. Okey, so yang ketiga baru betul cara untuk kita isikan elektron.
Okay, next. Rule yang kedua, kita tengok Aufbau Principle. So, Aufbau German means to build up. Okay, macam mana? Okay, electron in an atom should be filled in the orbital in the order of increasing energy. Okay, kita nak isikan elektron, kita mesti ikut increasing energy lah. Energy yang meningkat, kita kena isikan yang energy level yang rendah dulu. So, baru naik atas kepada energy level yang lebih tinggi. Okay, contohnya kita ada Li, proton number dia 3. Okay. Okay, electronic configuration dia. Okay, kalau kita guna SPDF, 1s2, okay, 1s, 2 elektron. Untuk 2s, 1 elektron. Okay, cukup 3 elektron. Okay, so kalau kita guna orbital diagram. Okay, untuk orbital diagram, okay, kat sini kita guna box. Okay, untuk 1s, 2 elektron masuk. Okay. Okay, untuk 2s, 1 elektron. Okey, cukup 3 elektron. So, kita akan penuhkan elektron dekat 1s dulu. Sebab 1s dengan 2s, 1s energy level dia lebih rendah. Okey, itu Aufbau Principle. So, kita nak isikan elektron ikut energy level ni lah. Okey, 1s dulu. Okey, tinggi sikit 2s. Kemudian 2p. 3s, 3p. 4s, 3d, 4p. Okey, dan seterusnya. Okey, so ini cara yang senang untuk kita susun energy level. Okay, kita panggil kat sini hujan, kaedah hujan. Hujan untuk susukan elektron ikut energy level. Okey, so tulis 1s, 2s, 3s. Kamu susun macam ni. N sama dengan 1, L sama dengan 0, 1s. Okey. N sama dengan 2, N sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Okey, untuk N lah, N 1, 2, 3 sampai 7. Dan L, kita ada L sama dengan 0, S. L sama dengan 1, P. L sama dengan 2D. Dan L sama dengan 3, F. Okey, tulis macam ni. 1S. Okey, so. Tengok dia punya hujan tu turun. Okey, start dengan 1S. Kemudian dia bertemu dengan 2S. Kemudian 2P, 3S. 3P, 4S. 3D, 3D, 4P, 5S. Okey, kemudian 4D, 5P, 6S. Dan seterusnya. Okey, senanglah kamu nak susun energy level. Okey, macam tu. So, the order of filling orbital is, okey, 1S. 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Okey, kalau kamu tengok kat sini, 4S dulu baru 3D. Okey, ni adalah sebab dia kenapa N yang lebih besar kita isi dulu kan. Sebab N sama dengan 4 dengan N sama dengan 3. 4 lebih besar daripada 3. Tapi, energy level 4S ni lebih rendah daripada 3D. Walaupun N dia lebih besar. Okey, so soalan selalu ditanya yang tu. Okey. Okay, example kat sini kita nak isikan karbon. Okay, proton number dia, elektron ada 6. Okay, so 6 elektron kita nak isi. Okay, so ikut energy level yang rendah, 1s dululah. Okay, 1 elektron. So, elektron yang kedua kita tak boleh jump, tak boleh lompat terus ke 2s, salah. Okey, so kita kena isikan 1S bagi penuh dulu. Okey, macam tu. Okey, so baru masuk 2S. Okey, 2 elektron dekat 2S. So total dah 4. So kita ada lagi 2 kan, semua 6. Okey, elektron yang kelima. Elektron yang keenam. Okey, so yang dekat P ni. Ada syarat nanti, ada rules yang seterusnya. Kenapa kita isi single-single dulu? Kenapa kita tak pair terus? Okay, so ada rule yang seterusnya. Kita panggil Hund's rule. Okay, so macam ni lah untuk isi elektron Aufbau Principle. Kita isikan energy level yang rendah dulu.
Okey, yang ni dah rendah dah penuh. Okey, kita seterusnya dah penuh. Okey, baru masuk energi yang lebih tinggi. Okey, ha, ada reminder kat sini. Okey, hydrogen, ground state. Okay, arrow show the direction of electron spin. So, selalunya kita arrow ke atas selalu positif lah. Arrow ke bawah adalah negatif. Tapi kalau kamu nak buat bawah dulu baru atas pun boleh. Tapi kebiasaannya kita buat atas dulu baru bawah. Senang nak isi. Okay, maksud saya tadi kalau kamu nak buat macam ni dulu, lepas tu macam ni pun boleh je sebenarnya, asalkan arrow atas bawah. Tapi kebiasaannya kita buat arrow atas arrow bawah macam tu. Okay, so contoh kat sini, exercise arrange the following orbital in the order of increasing energy. So tengoklah list dia bagi kat sini, mana energy level yang paling rendah. Okay, tengoklah n yang paling kecil kat sini adalah 2s. Okey, susun dulu. Okey, energy level yang paling rendah kat sini adalah 2S. Okey, kemudian okey, tengok lepas 2S, ada apa kat sini? 2 juga. Kita ada 2P. Okay, 2P. X. Okay, so nak buat tanda lebih besar, buat tanda greater. Okay, lebih besar macam tu. Okay. Lepas tu, 2P. Ada 3S tak? Tak ada. So, seterusnya, kita ada 3P. Okey, 3P dia ada Y dengan Z, maksudnya same energy level. So tak boleh buat tanda greater lah. Okey, untuk 3PY dengan 3PZ kita buat koma, maksudnya dia sama energy level. Okey, lepas tu kat sini kita ada 4S, tak ada kan? Okey, lepas 3P adalah 4S. 4S tak ada kat sini. Seterusnya 3D lah. Okey, untuk 3D ni pun same energy level. Nah, so 3D YZ dengan 3DXY koma sebab same energy level. Okey, yang paling besar kat sini adalah 4DXY. Okey, so kalau lebih besar buat tanda greater than. Kalau same energy level, koma. Ha, tak boleh greater than lah sebab PY, PZ ni energy level yang sama. 3DYZ dengan 3DXY ni same energy level. So, kena letak koma. Okey, macam tu cara untuk jawab soalan. Okey. So kat sini okay, ada electron configuration N. Okay, dia shooting kat sini. So nak isi kad untuk 2P3 kat situ. Different way of distributing 2 electron among 3P orbital. Okay. Okay, kita nak isi electron dekat orbital P. Okey, cara mana yang betul? Which one is correct? Okey, 1 ke 2 ke 3 untuk isikan elektron untuk same energy level. Okey, ada komen kat sini kalau letak sama dengan tak boleh ke? Tak boleh lah, letak koma je lah. Sama same energy level. Okey, so yang ni 1 ke 2 ke 3. Ada jawab 2. Okey, jawapan dia 1. Okey, so sebab kita nak tengok Hund's rule nanti. Okey, yang betul adalah 1. So kita nak isi
same energy level, kita kena isi single, single, single dulu. Ha, untuk P, sebab P ada 3, PX, PY, PZ. So, 2 salah, 3 salah. Ok, ramai jawab 1, ok. Ok, so kita masuk Hans rule lah. Yang tadi single-single tu adalah Hans rule. Ok, Hans rule cakap, ok, the most stable arrangement of electron in subshell in the one with the greatest number of parallel spin. Ok, dia cakap, within the sub-level degenerate orbital, place one electron per orbital before pairing them. So, dia guna empty basic rule. Macam tu lah, nak isikan elektron, kita mesti isikan single-single-single dulu. Ok, so baru kita pairkan dia. Ya. Example, filling 4 electron in 2p orbital. Okey. Ha, so yang first ni salah lah. Okey, yang second ni betul. Ha, so kita mesti saya ulang balik ah, kan boleh tengok. Okey, untuk yang first tu, ha, isi atas bawah, atas, bawah macam tu. Ha, salah lah, tak boleh macam ni. Dia mesti single, single, single. Okey, baru pairingkan. Okey, 4 elektron. Okey, so yang first ni salah. Yang kedua ni betul. Itu Hans rule. Kita nak isikan mesti single, single, single. Baru pair, pair, pair. Okey. So soalan ni, indicate which of the following orbital diagram are acceptable or unacceptable for an atom in ground state. Explain what mistake have been made in each and draw the correct orbital diagram. Okay, yang first ni betul ke salah? Cepat komen. Betul ke salah yang first ni? Okay, cara susun elektron yang first ni betul ke salah? Ha, dah jawab betul, dah jawab salah. Betul. Kalau salah, kenapa? Ha, ramai jawab betul. Dah jawab salah, okay, kalau salah, kenapa? Ha, so, kalau salah, okay, explain what mistake have been made in each and draw the correct orbital diagram. Ha, ramai jawab betul. Ha, yang salah tu kena explain kenapa kamu cakap salah. Okey, sebenarnya yang first ni betul. Okey, untuk isikan elektron dekat 2p ni, okey, kita boleh susun first, nak letak third dulu pun boleh juga sebab dia same energy level. Ha, same energy level tak kisah. Ha, kalau kamu nak isi macam ni pun boleh. Ha, sebab dia same energy level, tapi kebiasaannya kita susun mesti ikut turutan lah kan. Macam ni je lah. Ha, baru cantik kan ikut turutan, tapi tak salah sebab dia same energy level. Ok, boleh faham lah? Ok. Ok, seterusnya. Okey, yang kedua. Betul ke salah? Kedua, betul ke salah? Kalau salah, bagi reason. Kenapa salah? Nampak sangatlah salah kan? Okey, so ramai jawab salah. Betul, okey. So, salah sebab dia tak isikan 1S. 1S ni kosong. Dia terus masuk 2S dengan 2P. So, salah lah. Kena isikan energy level yang rendah. Okey, kena isi 1S dulu. Okey, betul. Sebab 1S tak ada energy. Tak ada energy. Tak isi elektron. Okey. Tak isi box first. Okey, betul. Okey, yang kedua salah. Okay, untuk 1S, dia tak isi elektron, dia terus pergi ke 2S.
Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, salah. Okey, so dah boleh fahamlah. Yang ketiga pun salah sebab dia tak penuhkan 2S. Dia terus pergi ke 2P. 2S tu rabai. Penuhkan 2S. 2S tak cukup. Penuhkan 2S dulu. Okey, betul. So, salah. Yang ketiga pun salah. Okay, penuhkan elektron dekat 2S tu baru masuk dekat 2P. Okey. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat betul ke salah? Ah, yang jawab salah kenapa? Apa reason kenapa 2S tu salah? Salah, yang 2S error sama. 2S error sama. Okey, betul. Error sama ni maksudnya set quantum number dia samalah kan? So, tak boleh. Okey, so tak boleh error atas-atas. Dia mesti satu error atas, satu error bawah. Sebab cannot be same direction. Okey, betul. Okey, so kamu faham lah. So, macam mana nak isikan elektron? Salah. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima salah. Kenapa? Jawab salah. So, yang kelima kesalahan dia. Kenapa yang kelima jawab betul? Okay, so yang ni kita kena isi ikut Hund's rule. Dia tak boleh pair macam ni. Dia mesti isikan single, single, single. Okay, ikut Hund's rule. Okay, tak ikut Hund's rule. Okay. Okay, single, single, single dulu. Okay, baru kita pairing up. Okay, so dah boleh faham lah. Okay, salah. Mesti single, single dulu baru pairing up. Okay, next kita masuk. Okay, the maximum number of electron. Okay, ni untuk susun elektron. Kena tahulah. Okay, untuk 1s, maximum elektron yang kita boleh masuk adalah 2. 2s 2, 2p 6. Okay. So, total dekat N3 ni kita tengok kemudian lah. Okay, so ini maximum kamu kena tahu. 3s 2, 3p 6, 3d kenapa 10? Okay. Okay, so untuk electronic configuration ni sama je macam kamu belajar kat sekolah dulu. Okay, kat tengah-tengah tu nucleus. Okay, nucleus. Lepas tu start dengan apa? Kita belajar electronic configuration dekat sekolah dulu. Okay. So, chlorine sekarang kita nak isi 17. Okay, so 17. Okay, 2S. 1S, 2. 2 elektron dekat 1S. 2 elektron dekat 2S. 6 elektron dekat 2P. 3S, 3P. 5. Okay, total 17. So, sama macam kamu belajar kat sekolah dulu. Okay, petala yang pertama, 2 elektron boleh masuk. Okay, petala yang kedua, 8 elektron. Okay, petala yang ketiga, 18. Macam kamu belajar kat sekolah dulu lah, 2, 8, 8 tu. Okay, so untuk yang dekat matrik ni kita lebih spesifik. Okey, dekat petala yang pertama kita ada orbital S. Okey, dekat petala yang kedua kita cuma ada S dengan P. Tapi bila masuk petala yang seterusnya dia ada S, P dengan D. Ya, betul macam itulah.
So electronic, okay, electronic configuration of the following element. Okay, so kita cuba jawab yang ni. Say, so sodium Na ada berapa elektron, berapa proton? Kita nak buat sodium. Sodium ada berapa proton, berapa elektron? Berapa? 11 kan? Okay, 11. Okay, first kita nak buat SPDF notation. Okay, so 11. 14. Sodium bukan 11 ke? Okay, Na ada 11. Okay, susunlah. Okay, energy level yang rendah. Okay, 1s2, 2s2. Okay, 4 elektron. Okay, lepas 2s adalah 2p. Okay, so 2p, 6, okay, 10. So energy level yang seterusnya adalah 3s1. Okay, so ini nama dia SPDF notation. Okay, so cara yang kedua nak buat electronic configuration adalah orbital diagram. Okay, so tak nampak tulisan saya, so besarkan sikit lah. Okay, untuk orbital diagram, okay, kita buat dash ya. Okay, dash. Okay, ini adalah 1s, 2s, p kita ada 3 dash, 2p. Okay, kemudian kita ada 3s. Okay, so susunlah elektron. Tak nampak. Saya tukar pen. Tukar color, color apa? Putih. Sekejap, tengok color pen. Okay, tambah thickness. Okay, try lah. Okay, saya buat tulis besar sikit lah. Hijau lagi tak nampak. Nampak tak? Okay, 11. Lambat sikit dah keluar dekat. Okay, lambat keluar dekat. Okay, so susun lah. Okay, 1s2, 2 elektron. 2s2, 2 elektron. Okay, dah 4 dah elektron. Okay, so 2p6, ok, total dah 10. Ok, 3s1, ok, total 11 elektron untuk sodium. Ok, so ini adalah SPDF notation. Ok, SPDF notation. Ok, so cara kedua adalah orbital diagram. Okay, untuk orbital diagram, saya buat dash ya, sebab dash lagi cepat daripada nak buat box. Okay, dash. Okay, tulis orbital kat bawah tu. 1s. Okay, 2s. 2p. 3s. Okay, label macam tu. Okay, 1s dengan 2s jauh sikit. Okay, kemudian 2p, dash, dash. Dan 3s. Okay, isi elektron untuk orbital diagram. Okay, penuhkan 1s dulu. Single pair. Okay, single pair. Okay, naik energy level yang lebih tinggi. Single pair. 2s. Okay, so untuk isi 2p, kita isikan single, single, single. Pair, pair, pair. Okay, baru kita pairing up dia.
Okey, so lagi satu elektron, 3s. Okey, macam tu cara nak tulis electronic configuration. Okey, boleh? Kesian 3s single. Okey, single je lah, satu elektron je. Okey. Boleh, okey, boleh. Kenapa 2P tu 6? Kenapa 2P tu 6? Okey, so sebab P kita boleh masuk maksimum 6 elektron. Okey. Okey, seterusnya nanti kamu buat sendirilah. Okey, untuk ion pula, okey, so yang tadi tu semua atom kan, bukan ion kan. So untuk ion pula, main group atom, main loose organ, enough electron so as to form stable noble gas configuration. Okey, so untuk achieve stability, kamu belajar kat sekolah dulu oktet-oktet tu kan. Okey, untuk sodium, untuk 11, dia tendensi dia untuk buang elektron. So kamu kata kesian 3s tu ada satu elektron kan, single kan. Okay, so tendensi dia untuk buang elektron. Okay, jadilah Na+. So Na+ lebih stable lah daripada Na, sebab Na+ ni dia jadi octet. Okay, kalau kat kat dulu kat sekolah kamu panggil apa, octet kan. Okey, so kat matrik ni kita panggil stable noble gas configuration. Octet lah, sama lah tu. Okey, so kita akan buang elektron dekat 3s, jadi tinggal 2p6 sahaja. Okey, untuk metal 10 to lose elektron buang, tapi untuk non metal, untuk capai octet tambahlah, akan jadi charge negatif. Okey, boleh untuk beza atom dengan ion. So tendensi untuk buang elektron ataupun tambah elektron depends lah metal ataupun non-metal. Okey, boleh, baru faham sebab ada 11. Okey. Okey, so seterusnya, write electron configuration of the following ion. Okey, Mg2+. So Mg, kamu kena tahu Mg proton dia adalah berapa. Okey, kawan kamu tanya macam mana nak tahu energi, nak tulis berapa. Okey, depends kepada bilangan proton, bilangan elektron. Kalau banyak, banyaklah energy level nak kena tulis. Okey, depends kepada bilangan proton ataupun bilangan elektron lah. Kalau dia minta ion, kena tulis yang atom dulu ke? Ha, ya. Tulis atom dululah. So, kita nak tahu berapa elektron yang kita nak buang. Okay, so ni Mg, Mg2+. So, kita tahu magnesium ada 12. Okay, kita tulis dulu magnesium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, ni magnesium kan? So, dia nak magnesium 2+. 2+ maksudnya kita nak buang 2 elektron. So kita nak buang kat mana? Kita buang outermost orbital, orbital yang terluar. Buang ni. So tinggal 1s2, 2s2, 2p6. Okey, jadi 10. Okey, pandai. Okey. Okey, so ni jawapan dia. So kamu tulis dulu yang atom. So untuk yang ion, buang je lah. 2+ maksudnya dia buang 2 elektron. Buang elektron dekat outermost, petala yang terluar. Kamu belajar kat sekolah dulu kan, kita buang elektron dekat petala yang terluar. Remove the outermost electron. Achieve noble gas configuration. Atau kat sekolah dulu kamu belajar octet. To achieve octet. Okay. So magnesium kita buang. Okay, untuk chlorine, chlorine 3P5. Okay, so untuk octet, to achieve noble gas configuration,
dia kena tambah lagi satu elektron. So bercas negatif. So 3P5 akan jadi 3P6. Okey, boleh ha. Itu untuk ion. So depends lah nak tambah elektron ataupun buang elektron. Okay, saya skip lah yang nak ambil yang penting-penting je. Ni nak isikan elektron. Ha, kamu tengok. Ti 22. Okay, ha. So 22 tu elektron dia banyak kan. So energy level dia sampai 3D lah. Macam kawan kamu tanya tadi. Ha, 22 ni banyak elektron nak kena isi. Okay, so tulislah dia punya orbital diagram tu ha, sampai 3D. Kalau lagi banyak lagi sampai F semualah. Okay, isi elektron. Single, pair. Ha, okay, sampai 3D. Okay, so dia nak buang 2 elektron. Ti 2+, nak buang elektron. Okay, so untuk 4S dengan 3D. Okay, wah, kat sini saya nak bagi tahu untuk buang elektron, kita buang dekat 4S. Okay. Okay, kenapa isi 4S dulu baru 3D? Okay, kita isi 4S dulu baru 3D sebab energy level 4S lebih rendah daripada 3D. Okay, tapi bila kita nak buang elektron, kita buang dekat 4S dulu sebab N yang lebih besar. Okay, so untuk Ti 2+, kita dah buang 4S. Tinggal 3D sahaja. Isi 4S dulu. Nak buang pun kita buang 4S dulu. Ya, kena hafal teknik hujan baru boleh susun energy level dengan betul. Hafal teknik hujan tadi tu. Okay, yang ni soalan dia. Which of the following species has most unpaired electron? Explain how to arrive at your answer. Okay, so kamu kena susun electronic configuration untuk S+, S dengan S-. Okay, so kamu tengok yang mana ada unpaired elektron yang paling banyak. Unpaired elektron tu maksudnya elektron yang tak berpasangan, yang single macam ni. Ini dipanggil unpaired elektron. Okay, kamu buatlah electronic configuration S+, S dengan S-. So tengok yang mana lebih banyak unpaired elektron, elektron yang single ni, yang tak ada partner tu. Okey, ha, ni jawapan dia. Untuk S. Okey, ni electronic configuration. Okey, untuk S ada 2. Ha, ni ampere elektron. 1, 2. Ada 2 elektron yang tak berpasangan. Ampere elektron. Okey, untuk S+. Nah, ni ada 3 ampere. 1, 2, 3 ampere. Okey, S ada 2. S+, ada 3 elektron yang tak berpasangan, unpaired elektron. 2, 3. Okey, untuk S-, okey, buat electronic configuration. Okey, kita nampak cuma ada 1 sahaja unpaired elektron. Okey, so jawapan dia, so the species that has most unpaired electron is S+. Okey, macam tu cara nak jawab soalan. Okey, boleh faham? Ya, S+. Okey, betul. S+ paling banyak unpaired elektron. Dia ada 3 unpaired elektron. Okey, lagi. Kita nak tengok anomalous. Okey, ni ada special case. Kita panggil anomalous electronic configuration. Okey, untuk 2 elemen ni sahaja. Chromium dan copper. Kamu kena ingat. 2 elemen ni sahaja. Dia special case sikit. Okay, kalau kamu tengok chromium kat sini. Okay, electronic configuration dia. Okay, dia ada 24 elektron, proton, 24 elektron.
Okey, so untuk chromium, kamu nampak kat sini dia punya electronic configuration dia 4s1 3d5. Ha, kenapa jadi macam ni? Sepatutnya kalau ikut awal kita kena isi penuhkan S dulu kan, baru masuk D kan. Ha, ini yang kita susun ikut afbau. Ni kita susun ikut afbau. Ha, kita akan penuhkan 4S dulu baru masuk 3D. Okey. Ini special case untuk chromium sahaja, chromium dengan copper. Okey, so kita panggil 1 electron in 4S subshell is promoted to occupy partially 3D subshell. Anomalous filling pattern is due to the stability of the halfway 3D5 subshell. Okey, sebab kita nak bagi D tu jadi 5 sebab 3D5 lebih stable daripada 3D4. Ha, special case lah ni. Ha, so untuk chromium kita tak buat electronic configuration dia 4s2 3d4, tapi kita buat 4s1 3d5. So kena ingat yang ni. Special case chromium. Okay, so chromium dia punya explanation kamu kena macam bagi tahu halfway stability of 3D orbital. Okay. Lagi satu copper sama case juga. Okay, copper ada 29 elektron. Okay. Okay, 29 elektron kita isi. Okay, so untuk copper, okay, kamu nampak kat sini kalau kita ikut afbau. Okay, kita isikan 4s2 3d9. Ini ikut afbau. Okay, so special case, anomalous case untuk copper, untuk achieve stability, dia jadi 4s1 3d10. Kita penuhkan D ni bagi jadi 10. Kenapa? 1 electron in 4s promote to fully 3D subshell. Kita nak penuhkan 3D. So kita ambil 1 electron daripada 4s. So, kita nak jadikan dia completely fill of 3D10. 3D10 ni lebih stable daripada 3D9. Bukan 2 elektron dekat 4S. 1 je elektron daripada 4S masuk dekat 3D. Okay, so itu itu je lah special case untuk 2 elemen ni sahaja. Okay, itu je kuliah saya untuk hari ini. Okay, untuk keyword hari ini adalah apa? Okey, untuk attendance punya keyword yang kamu kena tulis adalah, nampak tak saya tulis? Keyword untuk hari ni hujan. Okey, nampak ah? Keyword untuk hari ni SPDF. Okey, untuk attendance. Nampak SPDF. Huruf kecil, SPDF huruf kecil. Okay, so itu je kuliah untuk hari ni. So, terima kasih semua.